يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بداوة من ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابة أونلاين yang dirahmati Allah الحمد لله كتاب سابر جنبا كمبالي Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dalam situasi apapun, inilah yang senantiasa dikejar oleh manusia. Manusia ingin hidup bahagia, hidup tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Sebagian orang mengejar kebahagiaan dengan bekerja keras untuk menghimpun harta. Dia menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta, pada kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebut kekuasaan, sebab dalam benaknya kekuasaan identik dengan kebahagiaan. Dan kenikmatan dalam kehidupan dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan, orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan, rakyat jelata menyangka kebahagiaan terletak pada kekuasaan, serta sangkaan-sangkaan lainnya. Dan yang jelas, semua itu salah fatal. Lantas, di manakah kebahagiaan hidup itu berada, dan bagaimanakah cara kita bisa meraihnya? Nah, pada kesempatan ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus tentang cara mendapatkan kebahagiaan hidup dan cara apa yang harus kita kerjakan. Alhamdulillah kita diberi Allah banyak nikmat yang kalau kita mau ngitung benar bahkan kita tidak mampu menghitungnya. Dan Alhamdulillah persoalan hidup kita ini terlampau sedikit sehingga kalau kita harus nulis dari angka 1 sampai 100 kita nggak akan mampu memenuhinya. Jadi kita harus syukur ya, bersyukur luar biasa. Seringkali saya ketemu orang bilang saya pusing, saya pusing, saya banyak masalah. Begitu saya suruh tulis, tolong tuliskan angka 1 sampai 10 Masalah-masalah yang buat kamu ruwet Itu ternyata nulis 1 sampai 10 aja nggak bisa Yang mampu nulis 1 sampai 10 Ternyata ruwetnya cuma masalah satu Uh suaminya belin, nah, cuma satu ruwetnya nah, Ada lagi yang ruwetnya cuma satu Mau nulis anak, oh, enggak sih anak lucu juga Mau nulis bab duit, eh, nyatanya ya masih cukup, masih bisa nih apalagi ternyata sampai pada istri uh istri saya itu yang buat saya pusing ya eh, istri saya yang buat pusing ada lagi masalahnya cuman pada urusan bosnya atasannya suami Oke okay, istri Oke okay, anak menyenangkan pekerjaan gaji ya lumayan pas-pasan tapi ya lumayan sampai begitu atasan yang mengatakan uh atasan saya ini yang kalau saya ke kantor lihat wajahnya uh, udah nggak kuat saya ini kalau bukan karena harus kerja di situ saya pilih cari kerja di tempat yang yang lain. Artinya, kalau kita mau jujur dan kita mau tulis betul masalah-masalah kita, ternyata masalah kita itu sangat sedikit. Kalau kita mau jujur, kita tulis nikmat yang kita miliki, nikmat yang kita miliki terlampau banyak. Sehingga kalau kita bandingkan secara jujur antara masalah yang ada dengan karunia yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala yang kita tahu dan kita rasakan maka, sangat tidak sebanding karena karunia Allah banyaknya luar biasa, sementara masalahnya sedikit. Nah, kalau udah lihat seperti itu, mestinya kita ngucap "alhamdulillah syukur, terima kasih Allah, dikasih nikmat yang banyak." Tapi yang sering kali kita ini nggak gitu, Dan nikmat yang banyak itu nggak pernah dilihat, nikmat yang banyak nggak kelihatan, nikmat yang banyak nggak dirasakan, tetapi sedikit masalah. Disebut-sebut terus, sedikit masalah diulang-ulang terus Sedikit masalah diingat-ingat terus Sedikit masalah di-share kemana-mana Sehingga satu masalah itu menjadi banyak Karena sering kita ulang, karena sering kita ingat Dan sering kita share masalah itu kepada banyak orang Sehingga hidup kita menjadi na'udzubillah minzalik terpuruk dalam masalah Nah ini yang akan kita bahas insyaAllah Jadi orang hidup itu pada intinya kan pengen bahagia tidak ada yang pengen gak bahagia semuanya pengen seneng saya punya satu kalimat Habib Novel Ali terus tidak terima curhat jadi kalau ada orang datang mau curhat saya bilang maaf saya nggak terima curhat curhatnya sama Allah Taala saja malam siang kapanpun sama Allah silakan curhat kalau saya tidak terima curhat tapi kalau memang mau cari solusi boleh tukar pikiran saya pengennya gini bib nggak pakai baper-baper gitu Ustad aduh saya nggak terima curhat, tapi kalau nyantai, nggak pakai baper, pengen cari solusi, ya tukar pikiran, musyawarah bagus. Ya Allah suka pada orang yang mau bermusyawarah kepada orang lain, mau uh, men -men menerima masukan dari orang lain. Allah suka karena itu ciri-ciri orang yang merendahkan diri, orang yang uh, tidak menyombongkan dirinya, orang yang selalu butuh uh, nasihat dari orang orang lain, dan kita diperintahkan untuk saling menasehati rahimakumullah. Nah, kalau kita pengen hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya enak, simple, bahagia itu nggak pernah ada di luar sana. Jadi kadang orang cari bahagia itu terlalu jauh, bahagia kok di sana gitu. Kok jauh bener itu? Bahagia itu nggak ada di luar sana. Jadi salah besar kalau nyari bahagia di luar sana. Bahagia itu ada di sini. Ya, bahagia tempatnya di sini bukan di sono ya bukan di sana, tapi di di sini tempatnya bahagia dan yang memberikan bahagia memberikan kebahagiaan itu bukan fulan bukan fulana bukan a bukan b bukan sesuatu benda tidak ada tidak ada satu benda pun yang bisa memberikan kebahagiaan tidak ada satu makhluk pun apapun itu wujudnya yang bisa memberikan kebahagiaan yang bisa memberikan kebahagiaan hanya satu kul ahad hanya Allah tidak ada yang lain jadi enak betul bahagia tempatnya di sini yang memberikan kebahagiaan adalah Allah dan Allah nggak butuh perantara untuk memberikan kebahagiaan Allah nggak butuh perantara untuk memberikan kebahagiaan Allah akan letakkan bahagia itu langsung ke dalam hati kita kondisi kita apapun kondisinya punya banyak atau punya sedikit atau bahkan nggak punya apa-apa kondisinya sehat insya Allah amin ataupun kondisinya sakit naudzubillah min sehat maupun sakit ya kondisinya seperti apapun tidak ngaruh karena Allah meletakkan kebahagiaan tanpa perantara jadi nggak butuh mau bahagia harus punya duit banyak enggak mau bahagia harus punya suami tampan seperti Habib Novel enggak ya mau bahagia harus punya istri cantik seperti yang lagi menyaksikan tayangan ini enggak Mau bahagia harus punya uh, kendaraan yang bagus Tidak Mau bahagia harus punya tempat tidur yang harganya uh, 100 juta Enggak Mau bahagia harus nenteng tas yang harganya uh, 50 juta Enggak Mau bahagia harus uh, punya handphone yang harganya 30 juta Enggak Enggak Kalau memang mau bahagia harus pakai semua itu Betapa tidak adilnya Tuhan Karena Tuhan Allah Ta'ala berarti meletakkan kebahagiaan itu pada materi pada benda Bukan pada hati, tapi Maha Suci Allah dari seperti itu. Allah Maha Adil, Allah Maha Adil, maka Allah letakkan kebahagiaan dalam hati dan semua orang punya hati. Ya Allah letakkan kebahagiaan tanpa perantara. Allah sendiri yang akan meletakkannya, Allah sendiri yang akan memberikannya, Allah sih akan mengurusnya. Nah, jadi tidak ada saya bahagia kalau bersama Dia, masya Allah, makanya banyak uh, pria stres, wanita stres gara-gara si Dia. Kenapa? Karena mengaitkan kebahagiaannya karena dia. Bahagia bukan karena dia, bahagia bukan dengan dia, bahagia bukan karena engkau, bahagia bukan dengan engkau, tapi bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Selama engkau kaitkan bahagiamu dengan sesuatu dan seseorang, maka sesuatu dan orang itu akan dijadikan Allah untuk menjadikan sebab suntuknya dirimu sepanjang hidupmu. Nauzubillah min jadi nggak sembuh-sembuh kalau nggak ngerti ini. Ini namanya tauhid. Ini namanya akidah, keyakinan bahwasannya tidak ada satupun dan apapun yang bisa memberikan kebahagiaan pada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah bahagia itu tempatnya di sini, di hati, ya tempatnya di hati, dan yang memberi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Gimana cara mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Jadi Allah yang memberinya. Gimana saya mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Ya sederhana, ya kita cukup ingat saja sama Allah pasti bahagia ingat kalau ini yang ngasih Allah pasti bahagia tidak mungkin tidak saya ambilkan uh, contoh ya contoh ada orang dikasih handphone dikasih hadiah handphone seneng dia kemudian ada orang dikasih hand, hadiah handphone sama presiden senengnya lain dia nggak akan ngomong ini handphonenya bagus enggak? Dari presiden loh. Ini Pak Presiden loh yang kasih saya handphone. Ada orang dikasih ada handphone, senang. Dikasih hand, hadiah handphone sama ulama yang tersohor kesolehannya. Maka dia nggak akan ngomong, saya punya handphone loh, saya dapat hadiah handphone. Enggak, dia akan ngomong, saya diberi ustadz itu, kiai itu, habib itu, ulama itu, syekh itu, Handphone ini dia loh yang kasih, beliau loh yang kasih. Nggak lihat lagi bendanya, tapi lihat siapa yang memberi. Nah, kalau kita sudah uh, bisa merasakan, bisa merasakan nikmatnya diberi oleh orang-orang yang punya uh, nilai di pandangan manusia, orang-orang yang punya harga dalam kehidupan manusia, maka bagaimana kalau kita bisa merasakan rasanya? diberi oleh yang memberi nilai itu sendiri yang memberi kehidupan itu sendiri yaitu Allah Ta'ala kemudian kita ngomong ini dari Allah loh Allah ngasih aku loh Allah ingat aku loh ya Allah makasih ya Allah kalau udah begitu maka enak semuanya Nggak ada yang gak enak kondisinya apapun makan pakai tempe enak meskipun tempe tambah sambal lebih enak ya makan pakai tempe sama sambal sama tahu, enak. Ada ayam gorengnya lebih enak. Sehingga dia akan terus hidupnya dalam enak. La in syakartum la in kafartum inna bila Itulah hakikat syukur. Syukur itu mengerti siapa yang memberi kemudian terima kasih sama yang memberi. Syukur itu mengerti yang memberi adalah Allah taala. Syukur itu mengerti yang bisa ngasih hanya Allah, kemudian terima kasih sama Allah sudah diberi. Terima kasih sama Allah sudah dikasih sesuatu. Itu namanya syukur. Kemudian kita gunakan pemberian Allah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih Allah, kita yang terima, kemudian kita kembalikan kepada Allah. Itulah syukur. Ya, itulah hakikat syukur. Kalau udah begitu pasti enak. cerita yang cukup populer tentang ini adalah kisah suami istri. Kalau kita kenal Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Si cantik dan si buruk rupa dalam kehidupannya orang soleh ada juga orang soleh yang wajahnya itu jauh di bawah rata-rata menikah dengan seorang solihah yang wajahnya paling cantik di masa itu ya cantiknya luar biasa. Nah kedua yang soleh dan solihah ini tinggal di kemah ya tinggal di kemah di padang Sahara. Karena orang-orang Arab kan ada yang hidupnya nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya termasuk beliau berdua ini lagi tinggal di Kemah, di Padang Sahara. Suatu malam ada musafir lalu, dan musafirnya seorang ulama, kemudian lihat ada api unggun di depan Kemah, oh, maka ulama tadi mampir ke sana, kebiasaan masyarakat Arab di masa itu uh, suka menjamu tamu, ya senang ada tamu. Maka begitu tahu ada musafir lalu, dijamu sama uh, tuan rumahnya yang wajahnya tadi jauh di bawah rata-rata. Nah ulama ini heran, ini orang wajahnya bisa dikatakan sangat buruk, tapi kok istrinya cantiknya luar biasa. Kok istrinya cantik dan e, hidupnya rukun bahagia banget. Maka keesokan harinya sebelum pulang, ulama tadi memberanikan diri, ustadz tadi memberanikan diri nanya kepada e, nyonya rumah, karena mau nanya sama tuan rumahnya nggak enak. Ya Masak ngomong wajahmu jelek, kok dapat istri cantik kan tidak enak gitu ya? Maka nanya sama yang punya rumah yang perempuan. Maaf bu, saya mau nanya. Ibu ini kan cantiknya luar biasa. Kok ibu nikah dengan suami yang wajahnya ya seperti suami ibu, tapi kok bahagia nih? Resepnya apa ini? Padahal banyak loh nih ya, yang lagi menyaksikan tayangan ini ya suaminya udah ganteng aja masih kurang ganteng. Istrinya udah cantik aja yang masih dianggap istri tetangga lebih cantik Banyak kan kita-kita ini Wah oh, kalah istri saya Oh kalah suami saya Kita ini masih seperti itu ya Tanda kutip Kemudian banding-bandingin terus nggak jadi bahagia Tadi mau bahagia nggak jadi bahagia Alhamdulillah min Tapi sementara ibu ini yang cantiknya luar biasa Dia punya suami yang jeleknya luar biasa Menurut musafir tersebut Kok bisa bahagia Maka dijawab oleh sang ibu dengan jawaban yang sederhana tapi luar biasa cukup suatu kebahagiaan untukku ketika aku melihat suamiku melihat suamiku kemudian aku bisa bersabar punya suami yang wajahnya seperti itu aku sabar karena aku yakin kalau aku sabar aku akan dapat surganya Allah ta'ala sehingga setiap-lihat wajah suamiku yang kulihat adalah surga ini surga Masya Allah surga oh, surga ini luar biasa ya jadi lihat wajah suami yang buruk rupa itu ini ini surga saya, ini jalan saya ke surga. Lihat wajahnya saya sabar, saya dapat surga. Sehingga setiap lihat wajah suaminya seneng tok gitu. Masya Allah surga. Eh ya, silahkan dipraktekkan lihat wajah pasangan masing-masing. Ya, kemudian ngomong ini surga gitu, bisa enggak kita? Ya, kadang suaminya udah ganteng, istrinya udah cantik, yang dia nggak bukan wajahnya lagi. Uh, belum kasih THR, uh, nggak jadi nggak jadi senyum. Jadi lihatnya lain, gitu ya. nggak lihat wajahnya. Gak lihat jannah nar, gak lihat Allah Ta'ala Yang dilihat materi dan materi dan materi Kerutan dan kerutan Kemudian sang ibu tadi berkata Sementara suami saya cukup sebagai suatu kebahagiaan Begitu dia lihat wajah saya Dia langsung bersyukur pada Allah Ta'ala Alhamdulillah dikasih karunia Allah Istri yang cantik Dengan syukur suami saya dapat surga Jadi suami saya itu kok lihat saya, lihatnya surga Saya lihat istri saya, saya lihat suami saya juga surga Yang dilihat adalah Bagaimana Uh, caranya mendapatkan surga dengan melihat pasangan hidup. Luar biasa, syukur. Ya, dikembalikan semuanya ke Allah Ta'ala, menggunakan cara-caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, sementara orang sekarang enggak. Kita ini dalam kehidupan sekarang, masya Allah. Kita nggak mau lihat yang enak, yang dilihat itu yang nggak enak, nggak enak dari orang lain. Yang terutama yang interaksi sering sama kita ya, entah anak, entah pasangan hidup. Sehingga lihat anaknya orang, masya Allah ya anaknya Fulan itu ya, Masya Allah baik banget ya seperti anak saya anak saya itu bandelnya luar biasa bla 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 sementara orang lain lihat anak kita Masya Allah ya anaknya lucu banget ganteng anaknya cantik anaknya gemesin orang lain sementara kita bukan anak kita gemesin gemes bener sama anak kita oh ya gemes bener gitu ya marah bener nggak bisa lihat itu uh, anugerahnya Allah pada anak-anak kita nggak bisa kita lihat anugerahnya Allah pada pasangan hidup kita nggak bisa kita lihat tapi kita kok cenderung melihatnya nggak enak nggak enak Nah ini kenapa seperti itu karena hati kita, ya hati kita tidak melihat yang memberi. Hati kita nggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita terhijab, tertutup. Jadi yang kelihatan itu bukan Allahnya, tapi yang kelihatan adalah pemberiannya dan pemberian Allah yang kita lihat bukan pemberian yang menyenangkan kita. Justru pemberian yang menyenangkan enggak dilihat, yang kita lihat adalah pemberian yang kita pandang nggak menyenangkan. Padahal dibalik semua itu ada hal-hal yang menyenangkan menyenangkan di balik bungkusan yang ruwet ternyata di situ ada berlian yang disiapkan oleh sang suami, masya Allah ya yes. berlian dibungkus dengan bungkusan yang ruwet seperti kado itu ya kadonya itu kalau bukanya susah masya Allah kardusnya yang besar jadi semakin kecil semakin kecil ya dalamnya masih semakin ruwet dalamnya mungkin dengan packing kayu yang ribet ya eh, bukanya sebelnya luar biasa tapi terakhir begitu dilihat masya Allah intan berlian kemudian emas 24 karat misal demikian Ya, mengatakan terima kasih saya lupa sama semua uh, tadi yang ruwet ruwetnya. Bahkan jadi cerita, wah memang ya dibungkus sama ruwet dikerjain saya. Nah, ternyata mau mau nyenengin saya. Jadinya beda. Itu bukan siksaan, tapi adalah dikerjain untuk menyenangkan. Nah Allah Taala juga begitu. Allah kadang kasih kita bungkus bungkus yang ruwet di dalamnya banyak hadiah. Di nah, dalamnya banyak hadiah. Cuman kita masih lihat bungkusnya, nah, nggak lihat isinya. Karena kita nggak melihat Allahnya. Kalau udah lihat Allahnya, Allah yang ngasih, ya Allah yang memberi kita, maka kita langsung akan nanya sama Allah, ya Rob ya, ini hadiahnya apa ya Allah? Ada apa di balik semua ini? Apa yang kau persiapkan untukku? Pasti yang gede-gede ya Rob, pasti yang bagus-bagus ya Allah. Untuk yang nggak enak pun kita akan mikir seperti itu. Apalagi untuk yang enak, yang langsung kita bisa ngucap terima kasih ya Allah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Nah ini akar masalah dari tidak bisa bahagia adalah karena nggak bisa lihat Allah Taala. Karena itu jadi muslim itu nomor satu suruh syahadat, ashadu Syahadat itu artinya menyaksikan. Bersaksi itu berarti sudah menyaksikan. Bersaksi berarti sudah menyaksikan. Menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan ya cuma Allah. Yang bisa ngasih rezeki ya hanya Allah. Yang bisa membuat sehat ya hanya Allah. Yang bisa nolong ya hanya Allah. Semuanya hanyalah Allah. Ini ada dalam hati, dalam pikiran. Nah setelah itu diwujudkan dalam praktek perbuatan. Ya perbuatannya bagaimana? Nah, kalau kita mau uh, mengembalikannya ke Allah tadi, apa yang Allah berikan kepada kita, mengembalikannya lagi kepada kita. Bahasa Jawa itu ada enter-enteran loh. Kalau Ramadan begini, kita ngirimin uh, tahu goreng ke tetangga, tetangga mengembalikannya ayam goreng. Tetangga ngirimin ayam goreng, kita kembalikan lagi, ya, kambing go kambing di oven rupanya tetangga dikasih kambing oven, ngembalikannya sapi oven, lebih gede lagi itu. ini kalau orang yang baik ketemu orang baik akan seperti itu, akan saling apa namanya balas-balasan. sekarang kan istilahnya apa itu pempes pakai pempes pempes itu saya pasangis perang dong ya. aku dapat pempes apa pempes atau apa itu? oh, oh hempes hempes ya ya Hampers Hem ya hempes bukan pempes bukan ya. ya suka salah ngomongnya nih dapat apa namanya hem hampers ya nih. Eh, aku dapat hampers hampers senang dia nih nah kemudian dia kasihkan ke temennya lagi gantian kirim hampers lagi ke temennya yang lain nah kalau kita sama Allah Taala begitu dikasih sama Allah kemudian kita kembalikan ke Allah ya Rabb aku kembalikan kepadamu ya Allah ini untukmu ya Allah maka Allah mengatakan ya ini ambil juga ini buat kamu nih ya nah kalau kita kan begini Allah nih buat kamu Allah akan kasih kita banyaknya luar biasa dan aneka ragam. Orang kasih hampers itu juga isinya kan macam-macam. Dibuka, eh ada parfumnya, eh ada kerudungnya, macam-macam. Nah, kita kembalikannya macamnya lebih banyak. Masa ini dia ngasih tiga macam, masa kita kembalikan tiga macam. Kita kasih lima macam nih, kirimnya gitu. Lebih banyak lagi. Allah subhanahu wa ta'ala juga begitu. Maha, jadi lebih dari itu. Kalau kita kirimnya itu satu, kembalikan minimal sepuluh. 10 kali lipat itu bukan hanya jumlah tapi juga bentuknya jadi mungkin kita ngasih senyum kepada satu orang Allah akan beri kita senyum tanpa batas Allah akan buat kita bahagia dimasuk ke dalam hati yang lain stres cari duit kita nggak punya duit tetap senyum kan ajib toh yang lain stres cari duit kita nggak punya duit seneng kita yang sama orang kamu kok bisa bahagia enggak tahu Allah yang buat saya begini kamu kok tenang ya nggak tahu Ya saya tenang-tenang saja. Kenapa harus pusing? Nah, kamu gak punya duit? Ya gak apa-apa. Nah, terus nanti bagaimana? Ya nggak tahu. Yang penting saya ikhtiar. Yang penting saya usaha. Saya udah usaha berjuang semaksimal mungkin. Ya kalau begini nyantai saja. Kalau kamu bisa tenang, ya jangan tanya sama saya. Yang ngasih ketenangan bukan saya. Yang ngasih ketenangan Allah Ta'ala. Oh rupanya orang ini hidupnya suka senyum sama orang. Ya dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Punya bibir dia bagi. Senyum sama orang. Masya Allah punya pipi dia bagi wajahnya berseri-seri untuk orang lain ya seneng gitu terutama yang wajib kita uh, senyum seorang istri senyum pada suami suami senyum pada istri anak senyum sama orang tua Yang menunjukkan wajah yang menyenangkan pada orang orang tua nah ini berbagi kepada yang lain dalam bahasa syariat disebut sodako makanya rasul tidak mengaitkan sedekah itu hanya dengan harta ya sedekah tidak hanya dengan duit makanya nabi saw menyatakan senyummu untuk saudaramu di wajah saudaramu itu sedekah di Jadi Rasul me, me, memberikan apa ya? lebih fokus senyummu di wajah saudaramu. Jadi betul-betul pengen memberikan wajah kita ini untuk wajah saudara kita. Agar saudara kita betul-betul lihat senyum kita. Jadi waktu berhadapan-hadapan tuh ditunjukkan bahagia, senyum. Nah, ini kalau untuk orang tua kan harus lebih wajib sama orang tua senyum. Ninda kadang datang ke mertuanya itu ada jemburut Mertua kan juga orang tua. Ya, datang ke ibunya sama sedikit ngambek, ditunjukkan wajah nggak enak ke ibunya, masya Allah. Ya, sama suaminya bangun tidur bukannya senyum tapi itu lagi itu lagi, wajahnya nggak enak. Ya, kapan wajah ini ganti? Nah, bila minta Berpikir kapan wajah ini ganti? Seperti seorang ibu-ibu yang datang ke saya nanya, Habib, nanti saya di surga itu suami saya siapa? Habib, saya jawab, ya suamimu sekarang ini. Insya Allah akan jadi suamimu di surga. Ya Allah, Habib, di dunia lihat dia sudah sumpah, di akhirat ketemu dia lagi. Enggak bisa diganti emang, Beb. Masya Allah. min Jangan berpikir seperti itu. Nanti kalau masuk surga ya berubah semua wajahnya. Namanya sama, rohnya saja layak sebagai penghuni surga. Yang enggak cantik, enggak ganteng dilarang masuk surga. Jadi di surga semuanya dirubah cantik, ganteng, menyenangkan, luar biasa. Ini bagaimana kita bangun tidur kalau memang ada pasangan, pasangan lihat wajah kita senang. Ya, kalau ada anak di samping kita, anak lihat wajah kita senang. Kalau ada orang tua dekat kita, orang tua lihat wajah kita senang. Buat dari rumah orang lihat wajah kita senang. Jangan sampai wajah kita menginspirasi kesuntukan orang lain. Masya Allah. Menginspirasi kesuntukan tuh. Bukan menginspirasi kebahagiaan. Jadi nularin suntuk. Kita lagi suntuk, orang lagi bahagia. Orang keluar lihat wajah kita jadi suntuk. Nauzubillah mentalik Nah ini adalah suatu petaka buat orang lain dan petaka buat kita. Karena kita tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang Rasul menyatakan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nah, dari yang paling paling mudah tanpa modal di wajah aja disuruh disedekahkan. Sedekahkan tuh untuk nyenengin orang lain. Apalagi kalau kita bisa keluarkan yang di kantong. Nih, misal nih, di kantong saya ada uang 50 ribu nih. Ya. Nah, ini segera saja sedekahkan. Nih, Mas Hamdani. Tuh, saya praktek sedekah untuk Mas Hamdani yang di depan saya. Ya, yang megang kamera. Padahal tadi nggak ada niatan ini. Ini niatnya bukan untuk Mas Hamdani. Tapi karena ini bahas sedekah, ya ayo praktek. Alhamdulillah nih ada yang 50 ribu gitu. Ya enggak. Jangan berpikir seperti itu. Kalau bisa keluarkan yang lebih, yang banyak ya untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerabat kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, handai tolan, kenalan, senangkan semuanya. Tapi kita nggak niat untuk mereka. Karena rugi kalau niat untuk mereka. Niatnya apa? ke Allah. Ya Allah, ya yang terima hamdani ya Rabb. Gitu kan? Ya Allah, ini yang terima mas hamdani ya Allah. Allah akan mengembalikannya lipat-lipat dan aneka ragam bentuknya. Itulah konsep dan itulah konsep syukur Alhamdulillah Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana novel bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita keluarga dan anak cucu kita kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan iman bahwa semua dari Allah ta'ala ridho terhadap apa yang telah diberikan Allah Ta'ala Tanamkan yakin bahwa semua dari Allah Ta'ala Selalu bersyukur dan bersedekahlah Karena dengan hal tersebut akan turun rahmat-rahmat Allah Ta'ala kepada kita Dan dengan demikian insya Allah kita akan raih kebahagiaan hidup Semoga kita bisa mengamalkannya serta mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita diberi umur yang panjang dalam ta'at Sehat walafiyah, dan selalu menjadi hamba yang soleh Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam bisawab Semoga barokah dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh